patah dalam pembangunan Indonesia ini atau pembentukan NKRI. Tapi salah satu yang saya tertarik, yang perlu saya ingin tahu lebih jauh adalah kita merdeka tahun 1945, ya 17 Agustus 1945. Kita merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Lantas Belanda baru mengakui kemerdekaan kita itu setelah dia kalah di saat serangan UN 1 Maret, kan gitu-gitu. Saya tangkap cerita Bapak tadi. Jadi pada saat itu kira-kira pandangan dunia internasional terhadap Indonesia selama 1945 sampai 49 ini gimana? Apakah dia percaya Belanda atau percaya Indonesia gitu? Nah itu kira-kira apakah saya artinya apakah dunia internasional mengakui Indonesia merdeka sesungguhnya tahun 1949 bukan 1945? Kira-kira itulah pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Republik Indonesia Serikat itu dibentuk tanggal 27 Desember tahun 49. Dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 1950. Tanggal 17 Agustus tahun 1950, Insinyur Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di Undang-Undang Dasar. Bahwa Indonesia adalah republik satu negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian kalau pandangan dunia internasional, simple. Bulan September tahun 1950, artinya RIS sudah dibubarkan. Ya. Indonesia terdaftar menjadi anggota PBB. Artinya diakui dunia internasional dalam hal ini PBB adalah 17 Agustus 1945. Jadi tadi saya sudah sebutkan masalah Belanda tidak mau mengakui. Sebenarnya itu tidak masalah. Kita juga tidak mengakui Israel. Resminya kan? Kita tidak mengakui Taiwan. Tapi ini resiprokal. Ya. Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan ataupun dengan Israel. Tapi dengan Belanda, nah ini. Ya. Jadi kalau saya mungkin di Indonesia nggak dikenal, saya sangat dikenal di Parlemen Belanda dan di Kabinet Belanda. Karena dari tahun 2002 merongrong terus. Dan cara saya, ya, jadi saya tulis di situ, perang Indonesia lawan Belanda belum selesai. Perang fisik sudah selesai, tapi sekarang ini perang non-militer. Jadi tanggal 17 Juni tahun yang lalu, ketika bulan Mei saya bertemu dengan Rektor Universitas Pertahanan, saya paparkan ini semua dengan lengkap bukti foto dan sebagainya. Beliau spontan meminta saya itu akhir bulan Mei, karena tanggal 14 Juni Rektor Universitas Pertahanan menyelenggarakan konferensi nasional sistem pertahanan dan keamanan semesta abad 21. Saya diminta langsung menjadi pembicara. Saya sampaikan di situ judulnya sejarah sebagai alutsista, sejarah sebagai senjata. Dengan mata, dua mata, untuk ke dalam untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, karena sejarah yang sebenarnya itulah yang membuat kita menjadi satu. Tetapi sejarah yang dipalsukan justru itu yang akan membuat kita pecah. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan, saya menulis surat terbuka ke Perdana Menteri Belanda akhir Desember tahun 2008. Tanggal 14 Januari tahun 2009, Menteri Luar Negeri Belanda waktu itu Maxim Verhagen, dia mengganti Ben Bol, ya, dia respon. Saya diundang ketemu. Jadi satu jam berdebat dengan dirjennya Peter de Vuijer, dirjen politik. Setelah itu 20 menit dengan Menlu Belanda, Maxim Verhagen, ada foto-fotonya. Ya. Jadi tadi intinya saya sampaikan, kalau
ada yang tidak mau mengakui Indonesia, enggak masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah Indonesia mengakui Belanda. Nah ini saya katakan kepada Menlu Belanda, ya, kita mempunyai hubungan diplomatik. Ya. Pak Bomer ini, jadi kalau sebenarnya resminya gelar ambasador itu lengket, nggak akan lepas. Jadi saya, yang sebenarnya kita harus panggil ambasador Bomer Pasaribu. Ya. Kalau dua negara mau berhubungan diplomatik, keduanya harus saling mengakui. Kalau yang satu tidak memakai yang lain, apa namanya? Ini yang saya katakan kepada Menlu Belanda. Ya. Hubungan Indonesia dengan Belanda ini janggal karena Anda tidak mengakui Indonesia. Dia tidak bisa menjawab apa yang mau dia jawab. Karena itu fakta. Tapi sebelumnya satu jam saya berdebat dengan dirjen politiknya. Ya. Bahwa ini semuanya ini sesalah. Dan waktu di DPD mungkin 7-8 tahun yang lalu, kami diselenggarakan seminar pembicara antara lain Anwar Gonggong, kemudian anggota DPD Kahar Musakir, dan saya. Ya. Saya katakan hubungan Indonesia Belanda ini melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar kita kan 45 bukan 49. Belanda mengakui 27 Desember 49. Ya. Nah, ini jadi bukan beberapa menlu lah, termasuk Hasan Brajuda dan Ali Alatas marah sama saya. Karena saya mempertanyakan Ali Alatas, ya, mengapa pemerintah Indonesia membiarkan Belanda tidak mengakui Indonesia? Ini langsung ketus jawabnya. Saya 11 tahun jadi Menteri Luar Negeri, di Belanda ada kedutaan Indonesia, di Indonesia ada kedutaan Belanda, untuk saya selesai. Ya, dalam bahasa Belanda, Yuli, kalian cuma korek-korek tai ubil. Saya jawab, yang Bapak bilang tai ubil itu martabat bangsa. Pergi dia, nggak jawab. Demikian juga Hasan Brajuda. Nanti saya kirim mungkin ke Ambasador Bomer. Pernyataan Menteri Luar Negeri Hasan Brajuda bulan November tahun 2006, peringatan Lingga Jati. Di mana dia katakan, saya dapat transkripnya lengkap dari sejarah Dr. Rusdi Husein. Dia menulis antara lain bahwa kemerdekaan itu bukan by demand atas permintaan, melainkan by agreement, persetujuan. Kalau pihak lain tidak menyetujui, maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Kalau orang Belanda ngomong gini kan, ya betul lah dia kan. Tapi bagaimana kalau Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan, sebab dengan kata lain, singkatnya, Proklamasi 1745 tidak sah karena Belanda tidak mau mengakui, tidak mau menerima, menyetujui. Nah, ini masalah yang menjadi masalah. Nah, jadi kembali ke masalah hubungan bilateral, ya. Saya tahun 2013 menulis petisi dari Komite Utama Kehormatan Belanda kepada Presiden SBY Agustus 2013. Mendesak pemerintah Indonesia agar memutus hubungan yang janggal antara Indonesia dengan Belanda, tidak dijawab. Kemudian bulan Agustus 2015 kepada Presiden Joko Widodo, juga saya tulis